Jakarta. Ya. Yang pada situ mereka berkeinginan ini untuk mendirikan sebuah kerajaan Mataram Jogja. Nah, pada saat itu mereka akan mendirikan kerajaan Mataram Jogja. Itu didawi oleh Ki Jumerta yang Agung Pemanahan. Itu mereka untuk bersemedi di kisi ing samudra itu ataupun di pinggir pantai selatan. Yang pada itu berbagi tugas Ki Jumerta dan Pemanahan itu menuju ke Merapi. Nah, sehingga sampai sekarang juga tetap terlaksana adanya hajat dalam Labuan selain di pantai selatan Tarangkomo juga ada di Merapi dan Pinjerpe dan juga Gunung Lawu. Nah, ini kan mengandung makna bahwa pada saat itu memang ada hubungan keterkaitannya antara dengan penguasa laut selatan Merapi yang sekarang sering disebut itu adalah garis imajiner ya, antara laut selatan, kemudian panggung Rabia, Kelaten Jogja, Pal Putih, kemudian Merapi. Ini kan merupakan satu garis imajiner yang kalau secara singkatnya di sini memang ada secara fisik ada bentuk batu dua. Ini merupakan tempat petilasan, pelenggahan, tempat duduknya Kanjeng Panembahan Sidoarjo bersama Kanjeng Ratu Kidul. Yang notabene pada awalnya Kanjeng Panembahan Sari duduk di sebelah utara, menghadap ke selatan mereka bersemedi. Kemudian mereka didatangi Kanjeng Ratu Kidul. Nah, di situ Kanjeng Panembahan Sari kan menyampaikan apa yang menjadi niat dan tujuannya mereka bersemedi di sini, akan memberikan sebuah kerajaan di tentu akan memberikan sebuah kerajaan perlu mendapatkan wangsit atau wahyu atau petunjuk dari Allah SWT yang mungkin lewat para gaib. Nah, sehingga di situ disepakati ditunjukkan tempat mana yang akan dibuat sebuah kerajaan sehingga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang gaib tentu itu menjadi penguasanya Kanjeng Ratu Kidul karena mereka penguasa laut selatan yang itu sifatnya adalah gaib. Dengan kan Bandung Panjang Bandung Sekarang kan sifatnya lahir ataupun wadah. Sehingga di situ berbagi pekerjaan Kanjeng Ratu Kidul akan membantu mereka-mereka yang akan mengganggu dalam sifatnya gaib. Kemudian Kanjeng Bandung Bandung Sekarang tentunya yang sifatnya adalah gaib.